Nah, ini aku udah cuci tangan, bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, penasaran banget sama kentangnya. Kentangnya gede-gede. Lumayan gede dibanding yang lain. Cuma kalau makan di sana lebih enak ya kali ya. Ini ada bola-bola ubi, onion ring, ya ini juga. Kayaknya nggak ada keterangannya, burgernya satu barbecue, ini etis ya. Karena aku sebenarnya nggak suka barbecue. Selera ya, aku nggak tahu suka yang namanya barbecue sauce. Nah, jadi kalau di gambar di grabnya tuh gini dibuka dia ya, begini, begini, terus pokoknya jadi cantik banget deh. Nah, ini aku antara mau makan burger tapi pengen makan ayamnya juga karena aku udah lapar banget. Nah, kita pindahin dulu, pindahin sini dulu ayam ya. Kita lihat dulu ini kayak apa dia. Oh, ini rotinya dikasih saus, itu cheese-nya kok kayak dadar telur ya, kayak omelet. Terus ada pickles-nya, acar ketimun ya. Cheese aslinya kan udah cheeseburger ya, kayaknya sih nggak ada keterangannya dia tuh cheeseburger. Aku tambah cheese jadi extra cheese. Jangan ya Bang Edu, Bang Edu kan udah mamam, sekarang mama dong. Kayak ada bau saus barbecue juga. Jadi dia cheeseburgernya yang mirip ya dengan cheeseburger yang lain. Yang lain juga cheeseburger sama. Cuman dia kayak biasa padat aja gitu. Padat. Oh, dia ada onion slices-nya tuh. Kelihatan gak sih? Bawang bombay. Ini ada bawang bombay ya. Onion slices. Ini dia kayak segar gitu. Dan bawang bombay kan ada manis-manisnya ya. Ternyata banyak. Jadi dia keras-keras gitu lah. Gak karamelas, dia kayaknya mentah juga. Jadi bumbu-bumbunya gak dimasak sama sekali. Dan ternyata sekarang aku udah kenyang. Sekarang aku gak mau banget kenyang. Sampai lupa sama kentangnya. Dan aku sini 100.000. Bukan worth it lagi. Lebih dari worth it ini. Ada penutupnya. Cemilan lah ya. Gila sih. Murah banget. Onion ringnya 4 katanya. 2, 3, 4. Jadi di burgernya ada onion. On the side-nya ada onion juga. Because ketimunnya. Nah, jatuh. Masih udah kenyang aku.
Kalau dulu ini sekali makan bisa habis nih. Kalian gak sanggup mama bang? Betul lagi. Udah tinggal segini ya. Jadi habis dalam 5 menit. Tapi kenapa enggak pusing? Dia gak bikin harga-harga naik ya. Kasihan lebih. Udah. Tadi mikir mau langsung makan ayamnya. Ternyata enggak. Masih udah kenyang pakai banget. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah sekali. Kalau sendirian bisa buat 2 hari kayaknya. Coba dulu. Oh, masih garing. Oh my god. Aku gak berharap banyak sih jujur ya. Ternyata masih garing. Oke. Penasaran. Gula ubinya memakan satu. Yang merah. Ungu. Oh, masih anget. Gila, keren banget ternyata. Walaupun murah, gak murahan. Rasanya kenyal-kenyal gitu ya. Enak juga. Berarti tadi gak jadi kenyang. Kenyangnya batal. Oke deh teman-teman. Oh gitu dulu. Makasih udah nonton ya. Cepetan. Kalau yang pengen paket family Ramadan box mix. Karena dia ada yang burger aja gitu ya. Ada yang ayam aja. Ini aku campur burger sama ayam. Oke. Kasih udah nonton.